ngapain tuh orang? Shh, kayaknya dia lagi nyembah-nyembah tuh. Tapi nyembah apa ya? Kutang. Hah? Nyembah kutang dia. Keuangan kita belakangan seret mulu nih. Titi juga gajinya belum dibayar nih si Bakri nih. Ini semua gara-gara saingan kita tuh, Mas. Sampai kapanpun kita gak akan bisa menang melawan kekuatan gaib. Apanya yang gaib? Mas, kita tuh harus melakukan sesuatu. Maksudnya? Kita curi kutangnya. Hah? Masa toko laku gara-gara kutang? Ayo, maju. Berat. Ibu-ibu, Mas yang ini juga baru kehilangan kutang. Bukan kutang saya kok, ibu-ibu. Punya nenek saya. Sejatinya, maling kutang telah ditangkap. Jadi utang yang bagus itu harus bisa memberi filosofi, Pak. Filosofi. Berat benar, Pak ya. Utang udah minta tumbal, Yun. Ah, udah. Aku enggak mau dipenjara 20 tahun gara-gara ini. Sekarang kamu pilih aja deh. Mau utang apa aku? Enggak bisa disamain, dong. Ya, buat. Tapi itu utang-utang sakti. Itu utang-utang ajaib. Udah gue buang ke hutan, dia balik lagi kemari. Maling kutang! Menyerahlah! Coba, lu rasain dulu. Tuh kan, hai. Kenapa katanya? Apa lagi? Injek. Lu ambil, lu makan itu. Nenek gua mati gara-gara lu.